Oke, anak-anak hebat. Kata kakak, tadi kakak misi Ustazah Tiwi, anak-anak hebat ini kalau doa, tertib ya Ustazah ya, kalau doa khusyuk ya Ustazah ya. Kalau doa ternyata hebat. Eh, keren, tepuk tangan dong buat kelas 2. Mana tepuk tangannya? Oke, hari ini kakak kelas berapa sih kak? Aku kelas berapa ya? Aku kelas 3 udah pinter. Loh, kakak kelas 3, adik-adik kelas berapa dek? Kelas, adiknya kelas berapa ini? Adik kelas berapa ya ada ya? Oh, kalau adikku yang pinter ini kelas berapa? Kelas 2. Oh, ya ternyata kan adik kelas 2, sama dong dengan anak-anak hebat di rumah. Kelas berapa? Kelas 2, siapa yang besok mau naik kelas 3 angkat tangannya? Wah, semuanya. Oke, anak-anak hebat. Sekarang Ustazah Tiwi buka sesi pertanyaan. Ada yang mau tanya sama kakak atau sama adik atau sama ibu? Ada yang mau tanya enggak? Ustaz semuanya ngacung penasaran. Kita tanya-tanya ya sama kakak, yang tanya sama adik, aku sama tangan. Ayo sama anak-anak ibu. Hebat. Oke, ada yang mau tanya? Mas Atan mau tanya? Ada yang mau tanya sama aku enggak? Aku ini kakak yang baik. Ayo, siapa yang mau tanya? Adikku oke, ini pinter loh. Sebelum kelas 2 ini. Kelas 2 kamu kan pinter, Dek ya. Adik kelas 2 di sekolah mana sih, Dek? Iya. Oh, adik kelas 1. Kakak kelas 3. Yang kelas 2 kemarin siapa? Ayo. Siapa ada yang tahu namanya enggak kemarin yang kelas 2? Siapa yang kelas 2? Kemarin itu loh, dia anak cantik yang ceria, yang soleha. Siapa itu? Ayo. Coba dinyalakan mic-nya. Siapa yang tahu namanya kemarin? Siapa ibu? Aku coba belum, Ustaz dinyalakan Ustaz, kemarinnya kelas 2. Yang kelas 2 siapa? Ayo. Kakak bukan ibu. Iya, ibu kan ibu. Ini. Aku kan ngasih tahu ibu. Oh iya betul, ibu guru. Yang aku buat untuk ini loh. Untuk oh apa ini? Kalau ini tak tutup aku nggak ngelihat, aku jadi malu. Apa? Panca indera itu apa aja? Tuh sudah diperagain kakak. Apa ini? Ini namanya apa ini saya? Apa ini? Ayo tak tutup. Ayo lah. Ini namanya mata. Ada yang tahu kegunaannya mata? Kalau tak tutup aku nggak bisa ayo, lihat. Ayo, mata itu gunanya untuk apa? Oh betul. Siapa itu tadi yang jawab yang suaranya keras? Oke, semuanya ternyata jawab semuanya hebat. Oke, adek. Pinter-pinter itu ya. Adek tahu nggak selain mata itu panca inderanya apa aja sayang? Ayo dek, panca indera. Kakak tadi sudah jawab mata. Sekarang adek dong giliran. Habis ini anak-anak hebat. Aku ini apa us? Oh ini. Ada yang tahu ini apa? Ini apa ini? Tuh, adek pegang dua telinganya. Berarti ini namanya apa? Panca inderanya kedua? Telinga. Kira-kira ada yang tahu enggak kegunaannya telinga itu apa? Oke, betul. Telinga untuk mendengar. Coba ada yang mau jawab? Selain mata dan telinga kurang 3. Apa aja? Ayo coba. Kurang 3, ada apa aja? Ada hidung. Ada kulit. Kemudian apa lagi? Ada mulut. Oke, good job. Keren sekali semuanya, hebat. Oke, hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang kegunaan panca indera. Ya, kita sudah pernah belajar tentang kegunaan panca indera di kelas 1. Ternyata anak-anak hebat di kelas 2 masih ingat.
Oke. Nah sekarang Ustazah Tiwi mau tanya-tanya nih. Atau anak-anak hebat mau bertanya. Ada yang mau bertanya sama ibu, atau sama kakak, atau sama adik. Ada yang mau tanya, atau ada yang mau kenalan. Ibu, ibu tadi kesini naik apa ibu? Ibu Jaya tadi kesini naik apa? Naik beca Ustazah Tiwi. Oh naik beca. Beca itu rodanya ada berapa Nana? Roda beca ada berapa? Tiga apa dua apa satu? Tiga. Ada tiga. Siapa yang pernah naik beca? Sebelum pandemi ada yang pernah naik beca enggak? Enggak ada yang naik beca. Siapa yang naik beca? Angkatan, oh ada mas siapa itu? Ada Mas Fahri, ada Mbak Bilkis. Ada siapa lagi? Ada Mbak Vita, ada Mbak Zahra, ada Mbak Raya Syafitri. Ada siapa? Oh ternyata semuanya pernah naik beca. Ibu senang nggak bisa naik beca, Bu? Senang, Us. Kita bisa melihat bebas. Pandangan kita itu luas. Bisa lihat ke depan, bisa lihat ke samping, bisa lihat ke kiri. Jadi mata kita itu kan salah satu panca indera, Ustazah. Iya, Bu. Yang... Bu Jaya naik beca itu bisa lihat pemandangan ke kanan, bisa lihat pemandangan ke kiri, bisa lihat pemandangan yang ada di depan, sama bisa lihat pemandangan ada di belakang. Iya, di belakang bisa. Bisa dengan saya. Oke. Coba Nana ada yang mau tanya enggak? Oh. Ayo, satu atau dua atau tiga boleh? Ada yang tanya tuh. Loh, kayaknya Ustazah Tiwi ini paham ini suaranya siapa ini. Siapa? Ibu. Apa bapak? Anak-anak di rumah ini suka-sukanya belajar. Bapak ini ada suaranya tapi gak ada wujudnya. Bapak ini lagi di mana toh bapak? Kok bapak tadi nggak ikut ibu belanja? Bapak lagi nonton kalian nih ada di TV. Oh bapak lagi di rumah ya ibu ya. Tadi kenapa bapak nggak diajak bu? Ya itu tadi katanya kok alasan aja nanti yang bawa belanjaan saya itu siapa Ustazah Tiwi? Oh gitu bapak ini. Tapi bapak ada di rumah nonton teman-teman kelas 2. Aku mau bantu kok, ntar aku yang bawain ya. Kakak kan bisa bawain belanjaannya ibu. Oke, kakak ternyata suka bantu ibu loh. Coba anak-anak hebat yang suka bantu di rumah siapa? Ayo yang suka bantu orang tuanya. Bantu mama yang memasak. Yang suka bantu ibunya angkat tangan kayak kakak. Oh ada Devdan, ada Gavin, ada Rilin, ada Gary, ada siapa lagi? Ada Azam, ada Aira, ada Arsyad. Oh semuanya anak kelas 2 suka membantu. Kakak juga loh. Oh ada juga suka membantu. Iya. Oh Guca berarti ternyata. Belajar mencuci kaos kaki Ustazah. Oh keman, ayo siapa yang sudah ngumpulkan life skillnya mencuci baju, ayo. Nanti yang belum ditunggu ya. Ditunggu ya sama Ustaz Ustazah ya. Untuk life skill minggu ini adalah mencuci baju. Ya, oke nanti yang belum ditunggu sama Ustaz Ustazah. Oke. Ibu. Apa kakak? Kenapa nak? Ini aku sakit ibu. Kenapa ini mulutku? Kenapa kakak? Oh, mulutnya kakak sakit iya, kenapa? Aku gak bisa ngerasain loh tadi habis minum dibuatin wedang jahe. Tapi kok rasanya perih. Iya mungkin kakak minumnya ketika panas. Iya kakak. Oke anak-anak hebat kakak, kalau kalian sedang... Kalau kalian sedang minumnya yang lagi panas-panas airnya, ya entah itu kalian ketika minum teh atau minum apalagi ya, minum jamu atau minum sirup anget. Nah, kalau lagi panas, jangan langsung diminum.
ya, tunggu Ustaz sampai hangat-hangat kuku atau enggak dingin. Terus. Nanti kalau ketika panas-panas ngepul-ngepul gitu diminum, nah nanti lidahnya itu tidak berasa. Maksudnya lidahnya itu nanti tidak hilang, ya hilang sedikit untuk merasakan manis atau yang lainnya, ya. Jadi pasal harus Jawanya tunggu sampai lidas, betul-betul. Betul, Jawanya betul, itu lidas. Napa? Ilat, Bapak, ilat. Oh iya. Oke. Nah, anak-anak hebat, sudah tidak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oh, itu ada Mbak Gandes itu. Coba Ustaz Mbak Gandes itu. Mbak Gandes mau bertanya ke siapa? Ke Ustazah, apa ke Bu? Bu, siapa lagi tadi namanya? Bu saya? Oh, Bu Jaya. Sama kakak, sama adik. Mbak Gandes mau tanya apa, sayang? Papanya kakak sama adik kemana? Oh, bapaknya kakak sama adik. Ibu, bapak kenapa enggak diajak tuh, kata Mbak Gandes. Ditanya, kemana bapaknya kakak sama adik ini? Ayah, bapak kan di kerjaan, lagi nonton kalian, lagi belajar nih. Oh, kata adik, bapaknya lagi kerja, Mbak Gandes. Nanti kapan-kapan kalau bapak libur, nanti bapak kita ajak ke studio kelas 2 ya. Oke, sama oke. Cici. Nah, Cici besok kita ajak minggu depan ya. Iya, Cici kayaknya lagi belajar. Iya, betul. Ada yang mau tanya selain Mbak Gandes? Ada yang tanya? Itu saudara saya, Bilqis mau tanya tuh. Siapa? Oh, Mbak Bilqis. Mana ini Mbak Bilqis? Bilqis, kamu mau tanya adik apa kakak? Ayo. Mau mana tanya, ini Mbak Bilqis ini Ustaz? Mau tanya aku atau ini adikku yang pinter? Iya. Ayo mau tanya mana yo? Aku pinter loh, aku bisa capai sesuatu loh. Iya. Mana ini Mbak Bilqis Ustaz? Pinter. Kok suaranya enggak keluar? Sudah ini teman saya di Bilqis. Di-unmute dulu. Ayo di-unmute dulu. Sudah ayo. Sudah nyala Mbak Bilqis. Coba assalamualaikum. Sudah. Oh, sudah. Mbak Bilqis mau tanya apa? Apa namanya? Mau tanya apa, ayo? Tanya aku apa, ini? Apa kakak? Mau tanya ibu? Mau tanya kakak? Apa? Mau tanya adik? Pokoknya jangan tanya ke bapak, karena bapak hari ini lagi kerja. Bapak ya? Kerja, sekarang bapak kerja. Ayo. Ini tinggal aku, ibu, sama adik. Itu loh kakak, tanya kakaknya itu yang sebelah mana? Aku kakak. Oh, itu kakak. Kakak yang pakai baju pink, baju merah. Ada yang pakai baju abu-abu. Sudah? Iya, aku adik. Nah, itu adik. Kakak aku adik. Iya. Aku adikmu ya? Kita gak ketukar kok, Dek. Kok ganteng ini, aku sih, Kak? Tadi aku suka ini pegang tanganmu biar kamu gak lari-lari nanti. Enggak lah, aku kan gak berarti, lari. Kasian nanti. Iya, berarti anak-anak hebat, kata kakak itu selalu pegang tangan adiknya. Iya. Berarti sesama saudara harus apa? Harus menyayangi. Ustazah Tiwi, iya. Aku sayang sama adikku kok. Loh iyalah kakak. Coba Ustazah Tiwi mau tanya ke anak-anak hebat. Siapa yang pernah marahan sama kakak adiknya? Ayo. Saya. Tuh, saya. Siapa itu saya? Mbak Bilqis. Ayo, siapa yang masih marahan sama kakak adiknya? Loh, kakak sama adik aja hidup rukun. Berarti kalian anak hebat kelas 2 harus sayang sama kakak dan adiknya. Ya? Nah, yang masih angkat tangan, besok harus sayang sama kakak dan adik. Tidak boleh marah-marah. Ya? Anak hebat ya? Oke, ada yang mau tanya lagi? Satu lagi yang coba Ustaz. Nah, setelah ini kita akan menuju ke kelas masing-masing. Ini teman saya, Haikal. Oh, oke. Nanti setelah ini kita akan belajar ya. Nanti kalau mau tanya-tanya sama kakak, adik dan ibu, nanti kita kasih nomor HP. Tanya-tanya sendiri ya. Ya.
Ibu gak punya, iya. Gak punya HP Ustazah. Oh, gak punya HP berarti besok dilanjut lagi ya Bu ya. Ya deh ya, ya kakak ya, besok kesini lagi ya. Oke. Okay. Siap. Ibu, ditutup dulu ya. Malu. Nah, iya. Namanya sudah kata. Ibu-ibu tua tuh. Oke, teman-temanku di rumah yang hari ini pakai seragam, thank you ya, kalian hebat. Oke. Aku mau ikut Zoom dulu, aku juga mau ingin belajar. Aku kan masih kelas 1. Kalau kakak kelas 2. Aku kelas 2. Adik juga harus gitu, rajin belajar, adik ya. Cici iya. Kemana Cici? Kakak kelas 3. Adik kelas 1. Cici kelas 2. Oke, Nana hebat. Kakak itu kelas 2 saudara kembarnya Cici, tapi berbeda. Oh iya betul ya. Kakak udah naik kelas. Udah naik kelas. Maaf ya kakak ya. Kelas 3. Aku kira kayak Mbak Cici kamu kelas 2. Ya udah, aku pamit dulu ya teman-teman di rumah ya. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Iya. Assalamualaikum. Nah. Anak hebat kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Tadi kalian sudah bertemu dengan. Oke, alhamdulillah. Tadi kalian sudah bertemu dengan keluarga Barata. Yang muncul hari ini siapa? Ustazah Ita tadi lewat kok kelihatan ada yang muncul di Zoom. Yang muncul hari ini siapa aja? Kakak, adik sama ibu. Ternyata kalian hebat-hebat ya, sudah kenal. Oke, karena ini hari Senin, sekarang semuanya coba berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, yuk semuanya stand up, sikap sempurna, berdiri tegak. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke. Ya, yuk semuanya berdiri dulu, ditunggu. Yang belum berdiri semuanya berdiri. Siap-siap ya. Nanti kalau ada perintah hormat, gerak, semuanya hormat. Oke, ayo yang masih duduk ditunggu teman-temannya nih. Berdiri dulu semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Karena ini hari Senin. Oke, siap, gerak, semuanya siap. Tidak ada yang lenggok kanan, lenggok kiri. Berdiri tegak, yang bagus. Iya. Oke. Hormat. Terus, semuanya hormat. Kita lihat lagi ke hormat ya. Oh,
tegak. Grek. Oke, semuanya hebat-hebat. Sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tertib. Terima kasih ya anak-anak kelas 2 yang keren. Nah, sekarang siapa yang sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap belajar? Kalau kau sudah siap, ayo semua tertib. Yang sudah siap, ayo duduk tertib. Oke, tangan kanan digerakkan, tangan kiri digerakkan, tangan kanan digerakkan, tangan kiri digerakkan, tangan kanan digoyang-goyang, tangan kiri digoyang-goyang, tangan kanan digoyang-goyang, tangan kiri digoyang-goyang, dua tangan diputar-putar, dua tangan diputar-putar, dua tangan diputar-putar, kelas 2 siap belajar. Sebasmala, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kakak, adik, dan ibu bercerita tentang panca indera. Nah, misi kita hari ini kita akan belajar tentang percakapan yang berisi panca indera. Tadi sudah diterangkan panca indera itu artinya 5 indera. Apa sajakah itu? Silakan kalian buka modul baru halaman 2. Yang sudah ketemu, silakan ditunjukkan di layar. Subtema 1. Tema 3, subtema 1, di situ ada ayo membaca. Yang sudah ketemu coba tunjukkan di layar. Sudah. Nah, untuk contoh Ustazah Ita akan meminta 2 anak untuk memperagakan dialognya ini atau percakapan ini ya, akan ditunjuk nanti 2 anak. Lalu kalian semua nanti bisa melanjutkan belajar percakapannya di breakout room. Oke? Siap? Siap. Yuk, siapa yang akan membantu Ustazah Ita 2 anak? Enggak apa-apa, meskipun ini namanya perempuan semua, enggak apa-apa. Nanti laki-laki juga boleh untuk memperagakan ya. Mungkin untuk contoh 1 anak laki, 1 anak perempuan. Bisa ditunjuk Ustazah. Ada Mbak Yelena. Iya, Mbak Yelena ya. Sama Mas K. Mbak Yelena jadi Naila, Mas K jadi Zahra. Enggak apa-apa karena ini bermain peran, jadi enggak harus perempuan semua ya. Mas K siap? Siap. Mbak Yeye, Mbak Yelena siap? Iya. Oke, sekarang Mbak Yelena dulu. Assalamualaikum Nak Zahra. Waalaikumsalam Naila. Zahra, apakah kamu tahu arti dan anggota tubuh yang termasuk panca indera? Tahu-tahu panca indera adalah 5 macam alat perasa yang terdiri dari penglihatan, pendengar, meraba, dan pengecap. Sedangkan anggota tubuh yang termasuk panca indera adalah mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Lalu apakah kegunaan panca indera? Panca indera membantu kita supaya kita bisa melihat, mendengar, mendengar, atau menjauh, serta merasakan apa
yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, Zahra. Sekarang aku tahu panca indera dan manfaatnya. Iya, Naila, sama-sama. Oke, good job Mas Ke dan Mbak Yelena. Itu tadi percakapannya membahas tentang apa, Nak? Bercerita tentang apa? Apa? Anggota tubuh. Anggota tubuh yang termasuk? Panca indera. Panca indera, ternyata sudah paham. Good job Mbak Yelena dan Mas Ke. Nah, anak-anak hebat, setelah ini kalian akan melanjutkan misinya di breakout kelas masing-masing ya. Semuanya siap? Are you ready? Oke, sambil menunggu, yuk kita nyanyi dulu lagu. Ingat enggak kelas satu dulu? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium bau, kulit untuk meraba. Semua Allah yang mencipta, ku gunakan untuk kebaikan, karena aku anak sopan dan beriman. Oke, sekarang kalau ada klik join, silakan kalian klik join ya, anak-anak kelas 2 yang keren dan hebat. Oke? Oke, sampai ketemu lagi di kelas. Tes 1, 2, tes. Berarti kak. Tes 1, 2, silakan anakku yang hebat apa, silakan klik join ya.